Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, sebentar ada motor ya. Hari ini saya berada di kawasan Ngabla ya, perbatasan antara Ngabla dan Kopeng. Saya temani sama Mas Arop. Kita akan menuju salah satu tempat kopi. Kita akan ngicipi jalan di sana sambil menikmati suasana sejuknya di kawasan Kopeng ini. Oke, buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe, like, share, dan jangan skip dulu, tonton terus perjalanan saya menuju tempat kopi yang akan saya cari nanti. Menuju ke Merbabu View, tapi ini jalur alternatif ya teman-teman. Jalur utamanya harusnya kita lewat ke Kopeng terlebih dahulu. Kita akan jelajah. Kongen nih? Para gangsing culik enggak? Jadi kita kesasar guys, kita pakai mengandalkan map. Untung kita pakai motor guys. Jadi tadi kita mengandalkan map, ternyata masuk ke pemukiman warga. Inilah asiknya jelajah. Oke. Jalannya sudah cor-coran. Mungkin lokasinya atas itu ya. Kita coba ya. Hah? Merbabu View rono. Butuh kuwi lho tapi. Kayo. Ini kalian kalau mau beli bunga bisa di kawasan ini ya. Taman Nasional. Taman Nasional Jalur Pendakian Guntal. Oh. Bersongo. Ini ya teman-teman, jika kalian bawa mobil, mendingan kalau dari arah Magelang itu setelah Kopeng, kemudian ke arah Umbul, tinggal naik lurus. Rob. Cek. Gunku overhead, eh. Overhead, eh. Overhead. Kurang sak nyu ami. Ayo. Paksa ya. Tumben overhead. Cek, mantap cek, eh. Gaspol, gaspol. Salah jalan, Bang. Pas mobil, tempat naik. Ceng iri wong kanan. Ini harus ya. Ini bener.
Bisa munggah? Ngiri iki bari. Ngiri. Dudu sing anu. Ngiri, bro. Kok iso overhead ya? Dudu sing anan ya. Heeh. Kita berhenti sebentar teman-teman, karena tadi sempat nyasar ngikutin map, kita dilewatkan ke daerah pemukiman dan ternyata jalannya buntu. Ini sambil nunggu mesin dulu, kita menikmati suasana di hutan, kawasan hutan di Kopeng. Jadi teman-teman, di sini ternyata banyak kafe ya, warung kafe. Ini ada Sky Hill Cafe. Tadi kanan juga ada embun pagi. Kemudian, wow, ada gorilanya. Oh, sebelah kiri ini Merbabu Park. Merbabu Park. Ini. Berapa mas? Masuk mas. Iya. 3.000 per motor. Berapa ya? Oh, ini cuma tahu. Ini pos pendakian Cunto. Jadi tadi kita untuk naik ke atas, ini ada tiketnya untuk motor 3.000. Jadi dari pendakian pos Cunto kita akan ke Merbabu View Coffee ya, kurang lebih 200 dari pos Cunto. Nah itu dia Merbabu View. Kali ini saya sudah sampai di Merbabu View Coffee ya. Jadi di sini kalau kita lihat secara langsung memang lokasinya sangat strategis. Kita bisa melihat pemandangan kota Salatiga, Ngabla, dan di seberangnya kita bisa melihat pegunungan Merbabu. Nah ini akan saya lihatkan view dari pegunungan Merbabu. Oke teman-teman, saya akan coba masuk dan menikmati kopi di suasana pegunungan. Kentang rawit, boleh. Jadi ini saya pesan makanannya ada kopi sama mie Jawa. Nah, saya akan makan ini sambil menikmati suasana indahnya view bawah itu. Kemudian kita di sini juga bisa mendengar suasana semeribitnya. Semeribit itu apa? Sepoi-sepoinya. Saya coba mie rebusnya. Jangan lupa mie godok. Subscribe. Like channel kami. Don't wanna overthink it, baby. Just treat your body just mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh,
Saya sudah mengicipi kopi di Merbabu View. Tempatnya seperti yang teman-teman lihat tadi, memang asri dengan hembusan angin sangat segar dan bisa mendengar suara-suara berbagai jenis burung dengan view yang sangat indah. Di sana kita bisa lihat ada kota Salatiga, Ngablak dan sekitarnya. Dan seberangnya di sana teman-teman bisa juga melihat, menikmati indahnya pegunungan Merbabu. Oke, buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, menjadi salah satu pilihan untuk berwisata keluarga. Saatnya saya pulang dulu dan kita akan gas lagi ke Magelang.